Selamat sore, selamat datang di JPK. Di pertandingan yang sudah ditunggu-tunggu warga rakyat negara, Indonesia. Sejumlah negara ini. Oh iya, pasti. Karena gak semuanya nunggu pertandingan ini kan? Oh iya, sebagian dari warga rakyat Indonesia. Karena ini... Hei! Biasa, Fe. Karena ini pertandingan yang penting. Ya. Pertandingan pertama juga di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2022. Dan apalagi juga lawannya adalah kita tahu udah apa, Malaysia juara Piala AFF pernah antar kita satu sama dia. Atau gua opening aja udah kayak gitu. Asli gitu. Tapi makanya ini juga lagi panas antara Indonesia dan Malaysia. Ya mungkin gak ada hubungannya, tapi gengsinya itu yang kita pertaruhkan tadi kan. Jadi apakah Indonesia bermain bagus dan menyenangkan rakyat Indonesia pada hari ini? Kita sudah bersama ini dia, udah pasti. Ada. Sudah bersama kenalan dulu kita. Halo. Rio dan Bang Felis. Bang Felis. Bang Rio dan Bang Felis dari mana, Bu? Dari Kelapa Gading. Kelapa Gading. Nonton di mana nanti? Di mana sih kita lupa. Atau udah beli belum? Udah beli. Oh udah, lupa ya. VIP kayaknya. Bareng Malaysia. Oh, tapi janji sama orang Malaysia juga? Enggak, janjian di luar ya kalau berani. Gimana Bang, harapan Abang buat Indonesia pertandingan pertama nih kan, kualifikasi? Yang pasti sih, pas harus menang ya. Harus menang? Ya, ngulang Piala AFF kemarin. Kalau ngeliat materi pemainnya Indonesia nih, Abang ngeliatnya meyakinkan atau justru, ah udahlah seri aja syukur apa gimana? Enggak, optimis kalau untuk timnas yang sekarang. Kenapa bisa optimis itu sama? Pertama, kalau penggabungan ya antar pemain dan pemain muda kalau saya bilang. Oke, okay. Tapi ngeliat musuhnya kan Thailand, Vietnam, Malaysia, Uni Emirat Arab, tetap pede dong? Nah, tetap pede, secara kalau Thailand sama Malaysia kita udah sering ketemu ya. Cuman kalau untuk yang dari Timur Tengah, kayaknya di situ yang lebih agak berat. Jadi kira-kira di peringkat berapa nih di grup? Peringkat berapa nih di grup ini nih Indonesia? Optimis satu. Satu dong. Satu. Wah. Satu bang. Satu dong. Woi, siap kita lihat saja nanti Indonesia. Oke okay, bang, terima kasih. Sorry ganggu. Thank you. Bang lanjut lagi. Thank you. Oke. Okay, sobat bola, sekarang gue sudah bersama supporter Indonesia lagi dan kali ini gue tertarik sekali untuk ngobrol bareng karena kita lihat atributnya sungguh menarik perhatian gitu kan di tengah isu yang lagi ada sekarang. Tapi ini pengen kenalan dulu aja. Halo bang, siapa namanya? Rizky bang. Rizky Ohe, Marga Ohe. Marga Ohe. Papua. Ohe langsung dari Papua bang. Wida. Wida. Rizky dan Wida. Wow, keren sekali. Pasti memang dari rumah mempersiapkan. Kalau ini memang atribut keluarga ya. Atribut ini namanya mahkota. Apa namanya? Mahkota. Mahkota. Jadi langsung dari Bulu Cendrawasih. Langsung asli ya, asli. Luar biasa. Boleh? Ya, langsung dari kepala Guru Cendrawasih. Kita awetkan langsung. Jadi, apa kalau dari adat sendiri siapa yang memakai ini itu siapa atau memang dari... Kebetulan dari keluarga kami salah satunya ada rajanya. Jadi kita dapat satu bagian itu ya. Lanjut. Jadi motivasi kita kesini itu walaupun masih terjadi insiden rasisme, tapi Papua tetap mendukung Indonesia. Gimana caranya kita tetap datang di Jakarta ini? Itu dia. Jadi pesannya memang dalam sekali ya untuk memperlihatkan bahwa banyak juga di Papua sana yang masih cinta Indonesia. Banyak kok yang datang. Banyak yang datang saya banyak. Wah, ada banyak banget. Komunitas. Terutama yang kuliah di Jakarta dan Semarang itu banyak sekali di sini. Ya, kita kumpul. Jadi memang harapannya untuk pertandingan ini Indonesia-Malaysia? Yang pasti menang, kalau bisa sebanyak-banyaknya gol. Jangan sampai, yang penting bikin bangga rakyat Papua, rakyat semua, seluruh Indonesia. Ya. Terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih. Thank you, Bang. Selamat menonton. Terima kasih. Jadi memang benar-benar banyak dari berbagai daerah yang datang, termasuk juga dari saudara-saudara kita di Papua mensupport Indonesia. Jadi benar-benar sepak bola Indonesia ini simbol untuk menyatukan semua bangsa dan suku. Luar biasa sepak bola. Seru sekali di sana. Karena ramai banget, jadi banyak yang protes ngantrinya panjang dan suku babu-babu-babu-babu. Excited banget ya para pendukung Indonesia nih. Iya, karena ini pertandingan pertama dan bergengsi sekali antara Indonesia dan Malaysia. Saudara Rani di sini.
Nah, sekarang gue ada di depan Garuda Sport Official Store-nya. Gue pengen coba masuk dan melihat-lihat barang yang di dalam. Pasti Sobat Bola juga penasaran apa aja yang dijual, merchandise-nya, dan harganya berapaan. Ya kan, tadi kita masuk dapetin. Ayo kita kesana. Halo Sobat Bola, sekarang udah di dalamnya. Dan kita akan lihat berbagai macam merchandise dari Indonesia. Oh!
gokil. Oh iya, masih dan ramai banget, luar biasa. Oh iya, pertandingan gimana? Reno pertandingan. Ya, 2-1 jadi masih ada babak kedua sih. Sementara Indonesia mau nambah lagi putih-putih. Amin, amin, amin. Kita tunggu saja apakah Indonesia bisa nambah. Amin, Indonesia jangan lepoy, tetap semangat dan harus minum minum. Biar kuat. Gitu, siap, siap. Sepak bola, sekarang kita sudah di akhir pertandingan. Ya, antara Indonesia dan Malaysia ternyata gagal. Ya. Pastinya sayang sekali tinggal mempertahankan keunggulan tapi lagi-lagi apa ya bisa dibilang gara-gara supporter. Ya, mungkin gara-gara supporter kurang gara-gara fokus sekali jadinya kurang fokus aja dan stamina itu kenapa melemah dan gampang sekali dari striker-striker kita tiba-tiba lemas gampang capek kita harus lihat tuh stamina nya harusnya kalau emang enggak kuat ya harus ya. Padahal di awal tadi tuh udah semangat banget ya. Iya. Udah stamina yang luar biasa memenangkan 2-1. Dan pada akhir malah kita ketinggalan 3-2. Iya. Oke, dan kalau gitu jadi dan berharap sih semuanya supporternya timnas tanpa di apa itu kampung. Takutnya di band aja lagi sama FIFA. Iya. Kita gak boleh nonton lagi. Pasnya juga sebenernya. Oke, dan gitu aja jadi dan masih ramai banget penjagaan ketat dari kepolisian dan ya, Assalamualaikum. Ya, tetap kondusif dan aman sampai rumah. Amin. Itu aja dari kita. Jangan lupa tonton terus Football Five Star. Ikutin kegiantannya, liputan kita, kuis juga dan sosial media juga. Ya, sosial media kita di Football Five Star.